Berarti yang mana liu di tempat yang ini ditemukan cuma dua sarkofagus kan ini? Nggih. Dua sarkofagus dan ini sarkofagus di sana tanpa wadah. Di sini negara perunggu sama saja di seperti di Beijing sini waktu nawa sango kita hiasan kedok muka macam-macam itu. Niki kan cetakan negara, niki sampai natakan. Niki tutup anunya negara kan niki bolong, yeah. Niki tutup kan dan masuk orang kenten niki mayat. Mungkin zaman itu hanya cara makin ini dah salah kasar mungkin nak lihat ini nak lihat ada apa nabi niki ni nak cuma si orang penting niki ni. Di masa kolonial ni kau ya dimuliakan. Di samping buka-buka kubur niko ciri-ciri manik-manik sarang belang penunggu niko kali di arkeologi karena Riki tempatnya gunung artinya maksimal dia kan tapi meja mau kandang bersimpan Riki kali di arkeologi zaman niko kali dipinjam untuk di artinya di konservasi di pokoknya di anu lah dirawat umum di museum lah itu arkeologi ini di pasar balai arkeologi berarti niki tadi bekal buburnya bentuknya perunggu anting bilang itu kuenten liar yang perunggu mas lahan dan kan? Cuma perunggu yang paling agak terbaru di samping itu manik-manik ini bolong itu lah yeah. Yang manik-manik itu istilahnya yeah. Niki yang paling khas karena panjang, yeah. Umumnya kan terlalu besar. Bentuknya selalu Niki di Ulian ditemukan ampulut yang muka artu gede di dalam apa kasih ini pencinta. Niki bentuk di napir sini di tegal-tegalan bintang kan zaman dulu belum artinya berubah kalau begitu antusias. Ada yang belah-belah di pemuenan ini zaman ini matur-matur. Karena aku nak awan bintang dapur kebakar untuk ini. Jadi bentuk Niki bentuk. Tapi kita termasuk situ karena di jalan dalam kita ditemukan kan zaman dulu kan ya kalau kalau dapur itu kan kebakar untuk ini ya. Yang diteliti kan Niki yang di arkeologi pertama ditemukan tahun 97 Niki ya. Setelah ditemukan Niki mencoba ya, ya. Karena dia duduk di honor di BPJB di Lubiara yang punya inisiatif untuk melanjutkan karena supaya aman dia laporkan ke Dinas Pendidikan Muda ke sana Pak Jubot di bagian kebudayaan yang dia langsung ke kantor yang langsung arkeologi digali lah di Kirmur setelah digali Niki tahun 97 mantas sendak dia lanjut Niki masa ke Pak Negara Penunggu sampai kita dibuat tanpa wadah beliau-beliau berapa itu langsung waktu 97, kemudian lanjutan malah ekskavasinya sekitar itu. Mata gimana ekskavasinya? Lanjut, aku bisa gitu. Aku bisa itu kan nggak saling percaya tidak karena yo kan masih mau pena dan kemudian lanjut. Dan aku kemudian apa bangunan ini dari daerah dari kabupaten. Abu itu niki sekarang kerjakan kantor ke sini karena tiang daerah luas itu kan kasihan mungkin dari mau pangkalan di dari nanya canggih gitu. Wentan terhasil hasil penelitiannya disampaikan ke Bapak kira-kira umur berapa tahun? Niki kira-kira dulu dia nak 2000 sebelum Masehi tahun sebelum Masehi gitu. Intinya dari arkeolog menyatakan bahwa situs Niki atau sarkofagus Niki 2000 tahun sebelum ini. Nah terus kalau kerangka Niko untuk penelitian dan ditemukan Niki kira-kira larang istri bisa diketahui? Yang larang istri ini amburonya Niko kan bentar penjelasan amburon yang itu bos-bos dia masih ingat dan punya. Jadi Niki ini tak ditafsirkan artinya nah laki-laki ditafsirkan iya. Dan pasti Niki karena dari segi pakaiannya gitu dan gunung tikarnya masih di sini gitu. Sama gelang-gelang perunggu sama manik-manik kan ya ini dia nanti kira-kira apa menemukan Niki dan Niki curiga kan di sekitar Niki Wentan nah yang ini yang masalah Wentan kan juga
makan sedikit ya lagi menurut emosinya dan jadi itu bukan yang umpama ada jalan sedikit yang harus menangani karena dia berubah yang terjang jeng alim-alim itu dia terjang dia mental sebenarnya kari diperkirakan sedikit yang di orang ten pacaran langsung baru kenyataan di pemulihan niki kan ditemukan niki pecah-pecah banyak niki cuma cuman teneje orang nggak bicara bisa ada dan niki apa mau niki yang ten pamannya ditemukan dan nanti dia siapa ke lapangan cari kita yang ten yang karena zaman itu dalam tanda kutip kan nggak sedapan itu kan mungkin nggak ya itu belum oh iya tapi yang orang dan bro yang tidak aku dek mungkin ada pacaran karena kalau pacaran ya tempat ya belum tikar niki salah niki yang ditemukan belum tikar itu meliti pak belum tikar bekal kuburnya niko ciri-ciri kriuk-kriuk niko kan seperti bekal kubur yang sekarang juga termasuk yang diperkirakan lah karena niki kan mentan kriuk-kriuk pak dan ya bang udah kiri mentan kriuk kiri mentan bisa seperti waktu diketemukan di dalam ini kita tulangnya pak? Ya kita menggunakan nabi pantang ini karena tentang boleh dibuka dan karena pantang ya ini ya itu mana ya ini tulang mana kali karena wadahnya negara punggung mungkin mempunyai kekuatan negara punggung itu karena apa tulangnya ya itu dan itu lagi tanah ampun aku ya ini mungkin wadahnya pak cuman ya mana ikut diantar sih mungkin ikut enak kuat kok karena kalau silang kan betul itu nah yang itu nah hari lah hari betul apa berbicara pengalaman temuan kerangka di dalam satu bagus di mana mana dia bentuknya putih seperti tepung bukan wah cocok pasti cocok jadi di mana mana karena umurnya pun umurnya 1 tahun dia pun agak anu kita awak-awak butuhnya sebelum di anu di kadwasa tu mukut nanti jangan aku sebelum itu ada fotonya harus dibentuk ini yang satu ini semua ini cuma bentuknya bukan di belakang sistem perlu menunggu kita ya mungkin kan dibilang tadi 2000 tahun sebelum masehi hasil dating arkeolog untuk membuat begini diperlukan apa alat pahat kan minimal lah apa kapak untuk naba tuh ini segini bagusnya loh keluarnya. Zaman dulu sih kan. Apun begini begini dia timbul orang dulu aja sudah bisa mahat timbul. Kalau seperti ini berarti kan tahannya lebih besar. Batu batu kengkeng sekarang motong diganti sumbernya. Nah pertanyaan yang lain dari mana didapatkan bahan baku batu ini? Bikin kan? Saya hari ini kan batu dari ini. Yang dibuang-buang kan? Bawa apa? Bawa ini. Di benten gua zaman dulu kan benten gua lagi dalam rasa lagi ampuro yang tiang akhir masih yang lagi ya sana lagi mencoh dan saya ampuro kan bahan lagi benten nanti bahan ditemukan di sekitar cuma kita kan kalau bisa makan diperkirakan benten lagi pun ada rasa apa ini kok jadi kita mikir negara perunggu nih.